Pimpinan MPR RI mengadakan silaturahmi kebangsaan bersama keluarga Gus Dur dan keluarga Soeharto di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Keluarga Gus Dur yang diwakili oleh Siti Hediyati Haryadi dan keluarga Soeharto yang diwakili oleh Siti Hardianti Rukmana di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pemirsa. Silaturahmi kebangsaan ini menjawab permohonan Idris Laina melalui surat FPG MPR RI terkait kedudukan pasal 4 TAP MPR nomor 11 MPR garis miring 1998 yang secara eksplisit menyebut nama mantan Presiden Soeharto. Mengundang Ibu Siti Hardianti Rukmana didampingi dengan Ibu Siti. MPR resmi mencabut nama Soeharto dari ketetapan TAP nomor 11 tahun 1998 terkait perintah untuk pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Keputusan yang diambil dalam sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 25 September 2024 kemarin.